dilakukannya kebun ini dari BUMDes akan membuat taman wisata untuk Desa Angkasapura yang dikelola oleh BUMDes Desa Angkasapura. Dan sebelum ini kita ketahui bahwa di sini adalah tempat kandang kerbau. Maka pada kesempatan inilah kami akan merubah dari kandang kerbau untuk menjadi kebun wisata BUMDes Desa Angkasapura untuk ke depan nanti. Mudah-mudahan dengan adanya gotong royong melalui bulan bakti gotong royong masyarakat Kecamatan Selat ini yang bertempat di Desa Angkasapura, maka dengan ini kami minta dukungan dari seluruh masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat di kecamatan maupun kabupaten, agar BUMDes ini dapat jalan dengan baik. Hari ini bertepatan dengan bulan bakti gotong royong Kecamatan Tinya Laut. Jadi pada kesempatan ini kita mengambil momen di mana lokasi ini dulunya merupakan lokasi ternak yang merusak lingkungan, terutama dalam hal kebersihan lingkungan bandara dan puskesmas. Jadi ini kita rubah fungsinya jadi taman perkebunan daripada BUMDes Desa Angkasapura. Oleh karena itu kita kerahkan massa baik dari dinas instansi dari dan Ramil dan Kapolsek, yang pada intinya bersama dengan masyarakat kita berjuang bersama dengan maksud berubahnya ini fungsi ini, tentunya nanti kita harapkan menjadi BUMDes dan menjadikan suatu sumber pendapatan desa untuk masyarakat Angkasapura. Yang jelas dengan alih fungsi ini, lingkungan yang ada di Angkasapura ini berubah, yang dulunya kotor, bau, dan semeraut menjadi berseri. Itu harapan kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada hari ini yaitu melaksanakan gotong royong bersama Trikuta. Kemudian ada pun kegiatan kita laksanakan melaksanakan pembersihan dalam rangka ingin alih fungsi seperti yang Pak Camat katakan tadi, alih fungsi dari lahan tidak selama ini tidak dipakai, sekarang kita fungsikan untuk melaksanakan jadi kebun kecamatan desa. Kemudian kita bagi lagi menjadi RT-RT, jadi biar perawatan untuk selanjutnya terjamin. Nah, kemudian juga kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan tiap bulan secara rutin, ya, secara rutin tiap bulan. Itu aja mungkin dari kita. Untuk masyarakat, alim ulama, BPD, kemudian perangkat desa yang kami hormati. Dalam kegiatan ini tidak sia-sia bahwa dari pemerintahan desa telah merencanakan mulai sejak pertama bahwa lokasi ini merupakan milik dari desa 100 meter dari Angkasapura, yaitu terletak yang strategis, yaitu antara puskesmas, bendara, kemudian kantor pelamin. Kemudian mau dijadikan adalah BUMDes, badan usaha milik desa, yang biasanya kita sebut di desa. Kalau di nasional, badan usaha milik nasional. Sekarang insya Allah
bahwa yang bekerja pada hari ini yaitu terdiri dari unsur dari Muspika, yaitu dari Kecamatan Setinyaulot yang turun camat, kemudian Pak Dendramil dan Kapolsek dan pihak Puskesmas, kemudian anggota masyarakat yang ada di Angkasa Pura Hiang. Dalam hal ini sebagian mau ditanamkan adalah jarak adalah mau ditanamkan ini adalah merupakan adalah tanaman yang berumur, artinya dapat berpenghasilan sekitar 6 bulan yang bisa dinikmati oleh masyarakat yaitu Angkasa Pura dan masyarakat adalah Hiang Kerinci.